Irak turun tangan membantu Houthi dengan menyerang pangkalan udara Amerika Serikat Ain al-Assad yang ada di Irak Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Dikutip al Net, setidaknya 10 roket kaliber besar menghujani pangkalan udara Amerika Serikat dan sekitarnya. Koresponden Fox News, Lucas Tomlinson, mengatakan bahwa pangkalan Amerika Serikat dihujani lebih dari 15 rudal. Adapun serangan tersebut merupakan rudal permukaan udara Patriot yang dituduhkan milik Iran. Namun tak lama kemudian, perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menginformasi serangan tersebut sebagai ledakan paling dahsyat. Adapun serangan itu terjadi sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Meski begitu, Senkom mengklaim sebagian besar rudal Irak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan Irak tak bisa dihindari. Bahkan sejumlah tentara Amerika Serikat mengalami luka-luka hingga cedera otak traumatis. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.